ada 3 roket. Kita nyalakan seperti apa reaksinya. Kita lihat reaksinya. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Jadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebul, channel pemercetan duniawi. Oke, hari ini kita akan eksperimen nyumet mercon roket jumbo dengan pesawat gabus. Seperti apa videonya? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke semua teman kalian yang suka mercon. Kita ramaikan pemercetan duniawi. Langsung aja kita lihat. Cek itu. Oke, ini mercon roket yang pertama, ukuran kecil. Roket yang kedua, ukuran sedang. Dan yang ketiga, roket super jumbo kombi, paling jumbo. Dan ini pesawat yang akan saya gunakan eksperimen, ada 3. Wih, keren, mantap. Oke, kita coba mereview pesawat gabusnya. Kita terbangkan, apakah bisa terbang? Kita lihat, 1, 2, 3. Ini lagi ya, si Palu. Wow, apik. Oke, kita gunakan double tip dan lakban untuk melekatkan roket dengan pesawat gabus. Kita tempel double tip dengan roket yang ukuran kecil. Wah, langsung saja kita tempelkan. Pas nih tengah-tengah. Ini. Mantap. Oke, ini roket yang ukuran sedang yang kedua. Pas tengah. Kita lihat nanti kita terbangkan seperti apa reaksinya. Oke, ini roket kombi yang paling besar atau roket kombi paling super jumbo. Terus dikencengi. Langsung kita pasang yang tengah-tengah ben pas. Mantap. Keren. Ada tiga roket. Kita nyalakan seperti apa? Kita pasang landasan untuk menyalakan pesawat dengan mercon roket jumbo. Oke, ini pesawat roket yang mini. Kita pasang di landasan sebelum dinyalakan. Saya pikir nengono. Sudah. Roket ukuran sedang dengan pesawat gabus seperti apa reaksinya? Kita lihat. Kita lihat reaksinya. Reaksinya. Mantap. 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 Roket super jumbo kombi dengan pesawat gabus, kita nyalakan seperti apa reaksinya? Penutup. Kita lihat. Waduh, lor, macet lor. Lor. Sepatu baru, keren, mantap, subrek.
Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti nyaman pertama eksperimen hari ini, eksperimen roket jumbo dengan pesawat gabus. Ini yang terakhir gagal karena yang jumbo tadi nungslep mejen. Next video, request video apa? Tulis di kolom komentar. See you, bye. Roket Mars super jumbo yang terakhir kita nyalakan tanpa pesawat. Kita lihat reaksinya. Reaksinya. Wow. Wow. Keren. Mantap.